Dinilai langgar kesepakatan, sejumlah tukang becak terlibat cekcok dengan pengemudi ojek online Selasa pagi. Dengan emosinya, tukang becak ini mengusir ojek online yang mengambil penumpang di tempat mangkal tukang becak. Cingeti ku sapa? Tekon di manggone. Ayo, tapi jikoe nang kene lho, Mas. Hah? Iki lho. Jikoe nang kene lho. Ana wong lagi cek nang kene. 50 meter, Mas. Keributan antara abang becak dan ojek online di Jalan Supiyadi, Kecamatan Nganjuk ini berhasil diabadikan kamera warga. Sejumlah abang becak yang menaikkan penumpang di dekat tempat makannya langsung mendatangi para pengemudi ojek online. Adu mulut pun tak terelakkan antara kedua belah pihak. Abang becak yang emosi meminta kepada pengemudi ojek online untuk tak menaikkan penumpang di tempat mangkal becak. Hal ini diperkuat dengan lembar nota kesepakatan bahwa ojek berbasis online dilarang mengambil penumpang di radius 50 hingga 100 meter dari tempat mangkal becak. Ya merugikan, dari pagi saya belum narik. Sebenarnya sudah ada kesepakatan, Pak ya? Udah ini. Ini peraturannya ini. Tapi tetap aja. Tetap aja begitu ngambil di sini. Sembarangan gitu, Pak. Nah, padahal dia nggak punya pangkalan. Polemik tukang becak dan ojek online ini kerap sekali terjadi di Nganjuk. Pasalnya, tukang becak merasa dirugikan dengan keberadaan ojek berbasis online yang dianggap membuat penghasilan abang becak berkurang. Agung Wibowo, Nganjuk.